Kabar bahagia datang dari pasangan Nela Karisma dan Dori Harsa. Pasalnya sang istri Nela Karisma kini diketahui sedang hamil anak kedua. Kebahagiaan begitu terlihat dari raut wajah Nela Karisma dan Dori Harsa. Melalui kanal YouTube-nya, mereka berdua membagikan kabar baik tersebut. Awalnya Nela Karisma mengaku bahwa ia mengalami telat datang bulan selama 2 minggu. Kemudian penyanyi dangdut ini berniat untuk melakukan tes kehamilan. Nela pun menuju ke kamar mandi untuk melakukan tes kehamilan. Setelah melakukan tes kehamilan, hasil tes Nela diketahui positif hamil. Lebih lanjut, perempuan berusia 27 tahun itu memberikan hasil tes spek kepada sang anak gendis Geonama Daharsa. Selanjutnya, Nela membangunkan Dori Harsa yang masih terlelap di samping gendis. Dalam kesempatan itu, mereka berdua juga mendoakan untuk semua orang yang sedang berjuang untuk memiliki keturunan. Segera dianugerahi anak kedua membuat pasangan ini semakin romantis. Rumah tangga mereka berdua juga dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Tak segan mereka memamerkan kekompakannya di depan publik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!